Kerajaan akan mewujudkan zon kewangan khas di Forest City dalam usaha merancakkan pelaburan, pertumbuhan dan aktiviti ekonomi di Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini bermakna kos untuk menjalankan perniagaan di zon kewangan khas itu adalah lebih berpatutan yang dibantu beberapa insentif yang disediakan kerajaan. Anwar berkata lokasi Johor yang strategik iaitu bersebelahan Singapura serta mempunyai infrastruktur asas yang lengkap boleh menarik lebih ramai pelabur terutamanya berikutan kos di Singapura yang dianggap tinggi pada masa ini. Pada hari ini, saya telah mendengar beberapa pandangan. Saya bersetuju untuk membuat satu pengumuman penting iaitu tentang status Iskandar, khususnya Forest City, dengan mewujudkan Special Financial Zone. Ini maknanya kos untuk pengurusan di Singapura terlalu tinggi. Kos perumahan, kos pendidikan itu melonjak tinggi. Dan setelah melihat begitu, kita apa yang boleh kita upayakan di sini? Di sekitar Iskandar, Forest City, kita ada international school. Kita ada University College of Impressive Standards. Dan kita hanya harus sediakan beberapa kemudahan umpamanya. Multiple entry visa untuk staf yang bekerja di sana dan duduk di sini. Justru Anwar berkata semua kementerian, jabatan dan kerajaan negeri harus memastikan perancangan untuk mewujudkan zon kewangan khas ini dapat dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Jelajah Belanjawan 2024 Johor dan Majlis Dialog bersama Perdana Menteri di Kota Iskandar, Johor.